Halo guys, IP di sini. Kali ini kami akan review game dari publisher EA berjudul V. Ya, judulnya hanya terdiri dari dua huruf saja. So simple. Game ini adalah game indie dari developer Zoink dari Swedia yang kemudian dilirik oleh publisher besar EA untuk dirilis. Game ini dirilis untuk platform PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, dan Xbox. Game ini dirilis pada bulan Februari 2018, bergenre action adventure. Gue pribadi bisa bilang kalau game ini termasuk game open world, karena semua area pada game bisa dijelajah tanpa adanya scene yang terpotong, hanya terkecuali saat cerita sedang memutar flashback scene. Pada game ini, player akan mengontrol makhluk mirip seperti rubah bernama Fae, yang akan mencoba menghentikan kerusakan ekosistem hutannya oleh robot-robot misterius. V akan berinteraksi dengan makhluk-makhluk lainnya dengan kemampuannya untuk beradaptasi dengan bahasa binatang lainnya. Dengan petunjuk permainan yang sangat minim, pemain harus berputar otak memecahkan puzzle-puzzle yang ada. Keunikan dari game ini terletak dari sisi story dengan tanpa adanya dialog, namun developer berhasil menyampaikan story pada pemain hanya dengan apa yang terjadi pada saat permainan sedang berlangsung. Cukup mengejutkan, game ini dapat memberikan cerita tanpa menggunakan dialog sama sekali. Dengan bantuan beberapa video flashback, pemain dapat melihat sendiri inti cerita yang disuguhkan. Karakter yang kita mainkan bertujuan untuk mencari misteri mengenai sosok robot misterius yang muncul di hutan, kemudian bekerja keras untuk memperbaiki ekosistem dan menyelamatkan makhluk lainnya di habitat tersebut. Banyak hal yang membuat player tersentuh, mulai dari saat sang dewa rusa ditaklukkan dan banyak binatang lainnya di habitat tersebut yang ditangkap. Dari sisi gameplay, cara V untuk mempelajari skill yang baru adalah hal yang sangat menarik di sini. Kemampuan utama dari makhluk ini adalah dapat berkomunikasi dengan jenis binatang lainnya. Setelah menyelesaikan puzzle tertentu yang biasanya adalah boss utama, V dapat mempelajari bahasa baru. Kemudian ada kristal yang perlu dikumpulkan untuk membuka skill baru buat V. Skill baru seperti tree climbing, gliding, running, even flying akan membuka tempat-tempat baru yang dapat diakses, di mana kamu akan melihat keindahan-keindahan pemandangan yang ditampilkan pada game. Tidak ada battle system di sini, sehingga player harus memutar otak untuk menyelesaikan puzzle, terutama jika ada serangan-serangan dari makhluk lainnya. Keindahan game ini juga dapat dilihat dari grafisnya yang tidak begitu banyak menggunakan varian warna, tapi menggunakan desain dengan tingkat gradasi warna. Selain dari sisi desain, musik yang digunakan game ini juga sangat indah dan very original. Menggunakan melodi piano, biola, dan cello terkesan menjadi game yang eksklusif. Di akhir permainan, dijamin player akan terus mengingat event-event yang ada pada game ini. Kesimpulannya, game ini bisa dibilang sebagai game yang patut dicoba. Dengan keunikan gameplay, desain, dan musiknya, membuat pengalaman bermain Anda semakin menyenangkan dan menjadi pengalaman baru buat player sekalian. Gimana review kali ini? Apakah membuat kalian ingin mencoba game yang satu ini? Komen jika kalian ingin menanggapi dan subscribe untuk review game-game kita selanjutnya. See you guys, ciao!